bukti kalau Sarimi itu masih menduduki instant noodle terheboh setanah air ini buktinya. Enak enggak? Dias mau nongol enggak? Dikira belum mulai. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Farida Nurhani. Yang tadi mau teriak-teriak itu sudah nongol loh videonya. Ya biarin aja. Wow, make up-nya bagus banget. Enggak pakai make up sama sekali. Enggak pakai make up. Mukanya emang udah tua. Ya Allah, katanya kalau ngomongin Dias yang jelek-jelek liatin deh sama Mbak Farida Nurhani gak di like. Lah ya apa sih mau ngomongin anaknya jelek kok minta di like. Abaikan mukaku yang agak berantakan karena emang mulai dari tadi subuh aku itu badannya sudah dilempar sana, dilempar sini, dilempar ke utara, dilempar ke selatan. Barat? Belum. Utara, oh ya atas bawah juga pokoknya cowapek banget hari ini saking laku kerasnya Farida Nurhani lakukan. Alhamdulillah. Memang di Jakarta ini harus kerja banting setir. Kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang penting halal. Ojo. Anakku enggak mau, jangan. Ini BH-nya nak kelihatan, nanti dibully lagi. Enggak pakai BH. Endo ya. Oke, jadi ceritanya ini adalah aku selalu membuat video makan instant noodle yang ono sama yang ono. Terus minta rumah di Kemang sama di Menteng belum dibuat-buatin. Aku sekarang marah ngambek. Aku mau pindah ke mie yang lain. Oke, sebentar ya. Ini mie-nya yang lain. Langsung ada di sini. Kita berpindah ke Sarimi. Siapa yang sependapat dengan Farida Nurhani kalau Sarimi ini adalah nenek moyangnya mie instan di Indonesia? Saya. Dia sebelum lahir sudah ada Sarimi. Masa sih? Iya, jadi dulu ceritanya tuh kalau nggak salah aku kelas 3 SD gitu, yang masih ingusku kemana-mana. Masih jelek ya? Emang sekarang cantik ya? Enggak sih. Udah semuanya. Kali-kali ya. Daripada anaknya melulu. Jadi dulu waktu aku kelas 3 SD itu nenekku, mbahku itu di rumah masak satu sarimi kuah. Kuahnya satu panci ditambahin bawang merah, bawang putih, cabenya banyak untuk cucu-cucunya gitu. Ya ampun, terus nanti kalau aku minta ngambil minyak sedikit dipukul gitu sama mbahku. Ngerti enggak? Ngerti. Kasian bayang, ya kan? Iya, kasian. Dulu itu kalau enggak salah harga sarimi ini masih Rp75.000, tapi belum ada yang seperti ini. Iya, warnanya tuh masih yang kuning-kuning memplak gitu dulu. Kok mahal Rp75.000? Rp75 perak. Iya, dulu waktu di kelas 3 SD. Iya. Iya, gimana ya? Iya. Mana yang seumuran dengan Farida Nurhani dan dulu makan ini. Mimi sebelah yang sering aku review itu dulu belum ada. Ini sudah ada duluan. Sekarang dia masakin maknya, langsung masakin. Masak 2 menit langsung kita angkat. Aku enggak suka yang blotong-blotong, Rek, kira. Tambahin sedikit air panas biar nyemek-nyemek gitu mie-nya. Oke. Gak sampai di sini saja. Ini petenya yang digoreng tadi. Oke. Taburin pete yang diiris tipis-tipis. Makan yang gak usah jauh-jauh. Sambil sila di lantai. Oke. Kurang cabai. Cabenya cabai mentah ya, geng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok ini enggak kalah enak? Bukti kalau sarimi itu masih menduduki instant noodle terheboh setanah air ini buktinya. Rasa apa tadi? Kecap ya? Mantap, bukan asin tapi manis. Tapi nggak begitu manis-manis banget ya. Gurih, bumbunya tadi tak masukin semuanya. Nggak kayak rasa instant noodle, enak ya. Wow. Kepingin. Ntar buat ya.
Enggak ada 5 menit. Ludes gitu. Dias. Mau sayang. Kalau enggak dikasih ya kasihan tadi anaknya ikut syuting. Sayang kasihan gitu. Udah jadi. Pastikan dikasih petik ya. Duduknya yang benar, duduknya yang benar. Cabenya enggak usah. Satu aja. Ojo ke Mayu. Enggak usah beli. Ojo ke Mayu. Enggak usah dikasih uang bulanan loh. Power of Farida Nurhan ya. Panas. Enggak, Nak. Review jujur. Wah, ayo. Enak ya? Memang sarim ini enggak ada matinya. Enggak kalah sama saya. Iya, emang sebelah. Ini emang tidak kalah enak dan manis dari kecapnya itu manis-manis enak gitu loh. Benar enggak sih? Enggak yang medok banget gitu ya. Aku tuh biasanya kalau bikin mie instan bumbunya setengah. Ini semuanya aku tadi masuk. Oh iya, asin-asinnya? Asinnya enggak asin-asin banget ya, asin-asin biasa ya. Beneran semua ini. Semuanya ya, Mam ya. Lagi masuk semua ya. Tadi udah masukin semuanya. Mantap. Wow. Biasanya Farida Nurhan kalau masak mie instan setengah aja, asin-asinnya setengah ya. Lu gimana nih, Dok? Terima lu. I like. Good. Ini kan masih banyak. Sama bumbu-bumbunya. Jangan dibuang. Tak kasih ide yang bagus nih. Kasih nasi yo, nasinya mau habis, rek. Seisi rumahku doyan nasi kayak gini caranya. Ngemplok lagi. Awor-awor kayak gini makannya. Emplok. Enak, rek. Mantap ya. Ini kayak 3 hari enggak makan, rek. Kayak 3 hari enggak ketemu lauk, enggak ketemu nasi. Ya apa iki? Enak banget. Gemiler banget, Bu. Masa sih? Iya. Kepingin? Bang. Ntar langsung lah buatlah ya. Tuh, kameramenku baru sekali ini kan mengeluarkan suaranya ngiler. Awas ntar Sarimi kalau nggak beliin aku rumah ya. Enaknya tuh. Ini petenya soalnya nggak digoreng kering yo. Dicampur ambil bumbunya Sarimi. Mantap, Pak. Ya, ya Allah, entar rek. Habis. Langsung beli salmi masak seperti Farida Nurhan. Apa lagi? Sudah ya teman-teman ya. Salam sayang dari Farida Nurhan, jangan lupa order of it. Ini enggak panas. Bahannya 80% katun, 20% polyester. Enak dipakainya, nyaman. Teman-teman yang pakai kerudung tinggal pakai kerudung. Mau olahraga pakai olahraga, buat di mall juga enggak malu-maluin. Stylenya bagus banget. Udah ya. Kerupuknya dianggurin. Ya apa lagi? Bye. Ini aku tunjukin. Oke, coba. Dia aku tunjuk. Ini mau masak mie enggak masak-masak kalau anaknya kayak gini. Syuting, mulu di syuting, mulu sekarang apa-apa di syuting, bikin makan di syuting, minum di syuting, semuanya di syuting. Karena makannya sekarang dari di syuting. Lah ya buatin mie. Aku sih kemana gini? Aku dibikinin. Oh. Baca begitu tuh baca begini. Masak mie, masak mie. Punya anak sudah gede. Punya anak sudah gede. Masak mie. Ini enggak beneran loh. Ini enggak buat. Jangan lupa minum air putih. Gitu. Teruskan kamera kode aku. Kameramen ngatin aku terus, suka ya? Loh, ini. Padahal nanya deh. Kameramen mandangin Farida Nurhan terus, suka ya? Ya iya, aku yang gaji. Eh, bikin mie. Cepet-cepet aja. Tadinya
mau makan di sini, liatin. Jadi netizen ini padahal kan setengah doang gini ya, setengah doang nggak ngeliat aku berdiri kan, kesannya ini kayak duduk kalau ngeliat. Kok bisa tahu ya aku tuh berdiri ya, kelihatan loh coba kamera, tahu loh sampai nilainya sampai kesini-sini ya. Aku kadang-kadang mikir, ya ampun kok sampai segitu-segitu gitu ya. Tapi ya gimana, sudah terlanjur nyemplung ya geng ya, dan terlanjur sayang dengan uang-uang yang masuk ke pundi-pundiku ini.